Hai semua, video kali ini kita akan membuat kartu ucapan Hari Ibu berbentuk bunga sederhana dari kertas origami. Hari Ibu ini kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan beberapa kertas origami yang berwarna-warni. Selanjutnya, siapkan kertas yang agak tebal. Kemudian lipat kertas, lalu kita buat pola bentuk hati. Lalu gunting kertas mengikuti pola garis. Lalu kita jiplak di atas kertas origami. Lalu gunting kertas mengikuti pola garis. Kita buat 4 buah dengan warna yang berbeda. Selanjutnya siapkan juga kertas origami untuk membuat lingkaran. Membuat lingkarannya tidak sampai putus di bagian lipatan. Lalu kita gunting kertasnya. Nah, kertasnya kita bisa buka seperti ini. Selanjutnya kita buat satu buah lingkaran penuh. Lalu gunting kertasnya. Langkah selanjutnya kita menempel. Perhatikan cara kakak menempelnya ya. Di dalamnya kita tulis juga kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada ibu kita.
Langkah selanjutnya, membuat tangkai dan daun. Agar tangkai bunganya kokoh, kita tambahkan tusuk sate. Langkah yang terakhir, kita akan membuat pot bunganya. Kemudian, tempel bunga dengan pot. Nah, kartu ucapan hari ibu dari kertas origaminya sudah selesai. Di sini kakak juga sudah membuat contoh dengan warna yang berbeda. Ibu kalian pasti suka jika diberikan kartu ucapan seperti ini. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.